Halo semuanya, apa kabar? Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang menyusun tulisan ya, dan mengharuskan pengaturan batas halaman pengetikannya sebesar 4333. Di video ini saya akan coba membantu teman-teman bagaimana cara mengatur margin 4333 di Microsoft Word. Oke, langsung saja. Di bagian halaman Microsoft Word, kita bisa pilih layout, kemudian di bagian margins kita klik panah ke bawah, terus kita pilih custom margins. Nah, ini adalah tampilan default untuk ukuran batas halamannya ya. Nah, ukuran 4 cm biasanya diterapkan pada batas sebelah kiri, tujuannya ya biasanya untuk penjilidan ya. Kemudian bagian atasnya 3, bawahnya 3, kemudian kanannya 3. Jadi ini adalah format margin 4333. Kita klik OK kalau sudah, dan teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Nah, di sini kita sudah membuat margin dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga membantu. Sampai jumpa. Bye-bye.